Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo guys. Apa kabarnya buat kalian semuanya para penggemar dari artis cantik dan tampan siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Apa kabar juga buat kalian para penonton setianya channel Mak Kepo. Kali ini kembali lagi bersama Mak Kepo yang akan menemani kalian selama kedepannya. Di sini Mak Kepo mempunyai informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya. Apalagi kalau bukan seputar ikatan cinta yang dibintangi oleh artis cantik dan tampan. Tentunya siapa lagi kalau bukan Amanda Manopo dan Arya Saloka. Buat kalian yang belum bergabung silahkan bergabung. Dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya notifikasinya karena subscribe itu gratis enggak bayar. Oke guys, kali ini akan membahas berita seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka di mana berita terbaru ini sangat menarik dan wajib untuk kalian saksikan. Oke guys, Mak Kepo mengingatkan sekali lagi kepada kalian. Jangan lupa saksikan cuplikan ini sampai selesai. Supaya tidak ada kesalahpahaman nantinya di antara kita. Dan juga dimanapun kalian berada, Mak Kepo selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi inilah cuplikan yang akan disaksikan dan selamat menikmati. Amanda Manopo memarahi kru saat berada di lokasi syuting sinetron, Ikatan Cinta. Dilansir dari akun Instagram fanbase @aryasaloka.01, Amanda membentak kru yang merekam dirinya dalam kamar. Pemeran Andin Ikatan Cinta atau Amanda kesal ulah kru yang umbar kelakuan darinya. Dalam video tersebut, seorang pria memamerkan baru saja diberi ponsel mahal oleh Amanda Manopo. Manja, pelakunya mana pelakunya, ujar yang merekam. Amanda Manopo yang sedari tadi duduk di pojokan kesal karena tak hanya kebaikannya yang diumbar. Tetapi juga kamera flash yang membuat dirinya terganggu. Gue timpuk ya, tegas Amanda Manopo. Ia menunduk, makasih cantik, lanjut yang merekam. Sana enggak, teriak Amanda Manopo kesal. Atas hal ini, penggemar pun dibuat kagum oleh sikap Amanda yang dikenal murah hati. Banyak yang mendoakan supaya rezeki Amanda Manopo kian banyak sehingga bisa lebih banyak berbagi. Sebelumnya, Amanda Manopo juga pernah dibuat jengkel karena kegiatannya di lokasi syuting di Ikatan Cinta di Usik. Amanda Manopo sampai memaki sosok yang membuatnya kesal tersebut. Sosok di balik kamera sambil merekam kegiatan pemeran Andin tersebut. Namun, tingkahnya membuat lawan main Arya Saloka ini malah marah. Kegiatan Amanda Manopo di lokasi syuting tersebut rupanya adalah memasak. Amanda Manopo diketahui rajin memberi makanan untuk orang-orang di lokasi syuting Ikatan Cinta. Tak jarang Amanda Manopo juga memamerkan kebolehannya dalam memasak. Hal itu seperti yang baru-baru ini dibagikan Amanda Manopo di Instagram story-nya, Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021, yang kemudian diunggah ulang akun fanbase. Aksi Amanda Manopo memasak di lokasi Ikatan Cinta pun sengaja divideokan. Terlihat Amanda Manopo tengah memperlihatkan kebolehannya dalam memasak tumis sayur kangkung. Namun ada kejadian yang membuat Amanda Manopo emosi. Semua dipicu oleh aksi yang merekam video yang seolah tahu step by step dalam memasak. Amanda Manopo yang dongkol langsung menyemprotnya lantaran apa yang diinstruksikan si perekam justru salah. Tambah asteris secukupnya, kata yang merekam. Jangan disebut dong mereknya, kan bukan iklan, tegas Amanda Manopo,
Dikutip TribunJatim.com dari Tribun Sumsel, Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Sekarang tambahkan lagi kaldu ya kan, sambung yang merekam. Mendengar instruksi yang salah dari si perekam, Amanda Manopo kesal. Pasalnya ia yang baru memasukkan saus tiram ke sayur yang sedang dimasak merasa dibuat tergesa-gesa. Entar dulu beng asteris, entar kutonjok rumah, timpal Amanda Manopo. Aksi Amanda Manopo masak di lokasi ikatan cinta yang direpost Instagram fanbase. Selanjutnya, Amanda Manopo terus melanjutkan aksinya memasak hingga menunggu sayur kangkung layu. Biarin airnya udah mulai mendidih, dan kangkung udah mulai melayu. Nah ini sebentar lagi mateng, bukan begitu non, tanya yang merekam. Belum, ujar Amanda Manopo kesal sambil terus mengaduk masakan. Oke guys, sebelum mau pamit undur diri, sekali lagi Makepo mau mengucapkan pada kalian semua yang baru bergabung di channel ini ataupun yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru, terupdate, terpopuler, dan terkece lainnya di channel Makepo. Oke guys, untuk kalian semua dimanapun kalian berada, Mas selalu mendoakan yang terbaik untuk kita semua guys. Oke guys, mau pamit undur diri dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa guys.